Soalan, teruskan kutip dan teruskan menyumbang derma. Dia kata dia tersalah. Tersalah jimak ke, tersalah makan ke, tak batal puasa. Tersalah minum pun tak batal puasa. Faham tak lagi? Ha, dia yang tak batal ni, tersalah, tersilap atau dipaksa. Tak batal puasa. Neh. Walaupun dia makan banyak, kata Imam Nawawi, walau kana kasira, walaupun banyak makan tu. Contoh, satu Ramadan puasa, biasa orang tersilap. Pukul 10 pagi, 8 pagi, 9 pagi satu Ramadan, bini dia buat nasi minyak. Tang, tak ingat buat nasi minyak. Neh, makanlah laki bini. Laki makan sepinggan, bini 4 pinggan. Memanglah bini banyak-banyak sama. Nah, minum air segelas-gelas-gelas, bunyi. Abang, apa sah? Hari ni puasa. Allah. Telefon ustaz, tak batal. Pasal apa? Terlupa. Esok 2 Ramadan, lupa lagi. Buat goreng char kway tiaw. Pukul 7 pagi. Bang, siap dengan telur mata lembu. 4 biji seorang. Kena dengan teh pink, teh ais. Bang. Abang, apa sah? Hari ni puasa. Ha? Tak batal juga. Straight 30 Ramadan. Tapi memang lupa sungguh. Ha? 30 Ramadan, 30 menu. Tak batal juga. Petang siap goreng pisang buat jepuk kodok. Bang, tak batal juga. Bang, dalil mana dalil ustaz? Nabi kata, man soma nasiya, barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Bang, bila puasa lalu dia lupa. Apa lupa? Fa'akala wa syariba, dia makan, dia minum kerana lupa. Batal tak? Nabi kata, fal yutimma saumahu, maka teruskan puasa. Sambung puasa. Tak batal. Dah tu dia makan, innama at'amahullah wa saqah. Hari ini Allah jamu dia makan dan minum. Nampak tak? 30 kali, 30 kali Allah jamu. Itu contoh. Tapi kalau kita tersedar, tak boleh sambung. Sambung batal. Tengah-tengah makan, abang, puasa. Sikit. Batal. Faham tak? Batal lah. Pasal dia sambung. Tadi dia lupa. Ni dia sedar, sambung. Batal. Atau tengah jimak, bersetubuh. Tersilap. Bang, dia ingat satu Syawal. Faham tak lagi? Satu Ramadan. Bang, pasal terlapor-lapor perut, tak bangun sahur, jadi bengong dah. Ingat satu Syawal, jimak dengan isterinya. Tengah-tengah jimak, abang. Ha, tak batal. Nah, kenapa? Terlupa. Tapi abang, apa? Puasa. Sikit. Batal. Nah. Ha. Itu contoh. Nah, dah mu tanya, aku jawab, mu gelak pula. Nah. Atau dipaksa. Tidak batal juga. Nah. Ha. Lepas daripada semayang subuh, duduk lepak kat tangga masjid pukul 7 pagi. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JKK. Bang, mari 4 orang penjenayah. Bawa dengan machine gun, bazooka, Kalashnikov, nampak M16. Nak tembok 4 orang ni. Kenapa? Dia bawa nasi ayam. Bang, dengan air teh oping. Suruh paksa Tok Imam makan. Kalau kami tak makan, kami tembok ni dengan senapang. Bang, semua tu takut kena bunuh, maka mereka makan licin satu bungkus seorang. Faham tak? Teh oping satu bungkus seorang. Tak, sampai kenyang. Batal? Tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Faham lagi? Nah. Cuma bila penjenayah tu nak lari, Tok Imam kata, esok datang lagi tak? Soalan dia sensasi sikit lah. Dah. So I